boleh atau tak boleh daging korban dimasak buat kenduri panggil orang makan. Dalam masyarakat kita ada juga orang apabila mereka melakukan ibadah korban, mereka mengambil daging korban itu lalu dimasak. Dimasak kemudian dipanggil orang kampung. Dari kalangan pakai miskin, tidak ketinggalan orang yang berada lah, orang kaya, untuk makan daging korban yang dimasak. Dalam bahasa yang mudah, buat kenduri. Persoalannya, ini sering ditimbulkan bila tiba musim korban. Boleh atau tak boleh daging korban dimasak buat kenduri panggil orang makan? Jawapannya, harus dan boleh. Dengan syarat, tidak semua daging korban itu dimasak. Kalau semua daging korban itu dimasak, sehingga tidak ada langsung daging mentah yang ditinggalkan untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, maka korban itu tidak sah. Syarat kena ada sebahagian daging yang mentah. Mungkin dia ambil bahagian yang banyak lah kot sebab nak jumpa orang makan. Katalah orang tu buat korban setumpuk saja, bukan seekor. Dia dapat 15 kilo daripada satu tumpuk lemu korban itu. Dia masak lebih kurang dalam 10 kilo untuk buat kenduri. 5 kilo lagi disedekah mentah. Maka korban itu adalah sah. Tetapi kalau dia dapat daging korban tu 15 kilo setumpuk, dia masak semua 15 kilo tu. Panggil orang makan dan orang miskin pun makan. Lepas itu nak balik, dia bagi luk untuk bawa balik. Maka korban itu tidak sah. Kenapa? Sebab tidak ada langsung daging mentah yang disedekahkan kepada fakir dan miskin. Jadi nak buat kenduri, buatlah. Tak ada masalah. Tapi bagi ada daging mentah yang disedekahkan. Wallahu a'lam.